Perjalanan mudik dengan kapal laut cenderung memakan waktu lama karena perjalanan antar pulau. Nah, apa saja kira-kira fasilitas dan aktivitas apa yang bisa pemudik lakukan saat berlayar? Selengkapnya di Mudik Ala Nona episode terakhir. Salah satu keuntungan kita mudik naik kapal laut adalah bisa melihat sunrise. Di sini sudah menawarkan beberapa tiket. Jadi ada tiket yang dapat tempat tidur, ada juga tiket yang tidak mendapat tempat tidur. Sampai kita tua, sampai jadi debu. Untuk yang tidak berpuasa itu ada 3 kali makan, pagi, siang, dan malam. Kalau yang untuk berpuasa itu ada 2 kali, jadi ada sahur dan juga berbuka puasa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada nasi, terus rolade, ayam rica, terus ada sayurnya juga. Sebenarnya beda-beda ya, tiap hari untuk sahur dan berbuka tuh menunya beda-beda. Seperti itulah yang tadi ada di kapal laut, ya, segala fasilitasnya dan kenyamanan yang kita bisa dapatkan di kapal laut. Capeknya itu terbayarkan karena dijemput di sini, disambut dengan sangat hangat. Terima kasih. Bang Rai sampai ajak keluarga loh. Halo-halo dulu ya nanti. Kalau di sini banyak makanan khasnya ini. Kalau coto, ada palu basah, ada konro. Kita sudah sampai di bandara. Kita akan berangkat dari Makassar menuju ke Jakarta. Oke, kita udah sampai di pesawat di mode transportasi yang terakhir ini. Kita durasi perjalanannya sekitar 2 jam. Yeay, akhirnya sampai di Jakarta. Capek, jujur. Jujur, seru. Transportasi ya. Publik di Indonesia semua sudah siap. Siap. Akhirnya, saya Yuliana Funataba. Saya Nika Pribadi. Terima kasih sudah menyaksikan Mudik Ala Nona. Sampai jumpa.